wabarakatuh juragan. Nah, video kali ini kita akan melihat lebih dekat knalpot Fish Air Underbone, dan di sebelahnya ada knalpot untuk 125Z Underbone. Jadi ini yang plat, tipe plat yang model terbaru. Jadi untuk bedanya dengan versi yang lama itu di bagian sini, di bagian perut, bagian belakangnya ini lebih ke atas juragan. Untuk bagian depannya seperti ini. Dan ini bahan plat lumayan tebal juragan. Ini bentukannya sama dengan yang dipakai di motornya Renaldi Pradana, namun punya Renaldi Pradana berbahan stainless. Untuk yang berbahan stainless kami juga ready juga, nanti kita akan buat videonya di video setelah ini. Kita yang kali ini kita fokus di plat. Dan bagian silencernya seperti ini, tetap menggunakan bahan aluminium karena lebih, untuk bahan aluminium itu lebih enak, lebih suaranya lebih enak, lebih garing gitu. Juragan, untuk juragan-juraganku semua yang punya 125Z Underbone, buat besok Indo Club seri 2 nih, buat persiapan sekarang mulai riset-riset ada model-model knalpot yang baru ini. Dan di sebelahnya untuk Yamaha Fish Air Underbone, ini kebetulan kami ready hanya 5 piece. Ini juga sama, masih bahan plat di bagian gini dengan fair. Seperti teman-teman yang tahu, untuk Fish Air Underbone memang getarannya luar biasa, jadi membutuhkan knalpot yang kuat juga di bagian pengelasannya. Dan di bagian depan ini fair dan ada siripnya, kayak sirip sini sampai di bagian sini juragan. Ini bahannya plat dengan silencer aluminium juga. Ini untuk spesial untuk underbone, bisa 116 maupun 125. Jadi 125 nanti juragan kasih data aja di notifikasi atau di pesan kalau misal mau order yang untuk 125 atau di 116. Begitu juragan, semoga video ini bermanfaat untuk juraganku semua. Ditunggu orderannya juragan, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.